From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan membuat blog gratisan ya, sebagai media publikasi, atau kalau kita itu sebagai website gratis ya. Ya, dasar-dasar membuat website gratis. Nah, pertama di sini yang kita harus miliki adalah pastinya sebuah akun Gmail ya. Di sini saya sudah punya akun Gmail. Ya, sudah punya akun Gmail, kita bisa membuat blog dengan mudah ya. Dengan blog ini kita bisa mempublikasikan tulisan kita dan bisa juga menghasilkan uang dari blog ini dari AdSense. AdSense banyak jenisnya, nanti kita bahas di belakang. Nah, langsung aja ya, kalau kita sudah memiliki email Google, Gmail, kita langsung ke sini, kita ketik blogger ya, ini dia blogger. Oke, setelah itu kita di sini create ya, sini tampilannya untuk pertama kali seperti ini. Setelah itu create blog tunggu saat. Nah, itu di sini kita masuk ke email kita. Nah, di sini kita tentukan judul. Di sini kita buat judul tentang berkas guru, kalau anak berkas siswa ya. Berkas guru itu ya, kita buat judulnya berkas guru. Sebagai contoh, judulnya bebas, terserah kita mau buat judul apa. Atau di sini terganti download bekas guru. Bekas guru aja, biar simpel. Oke, lanjut. Alat blognya. Bekas guru. Kita pakai. Ini kalau sudah pakai, bisa tulisan maaf alamat ini tidak digunakan. Kita di sini kita ganti dengan judul agak panjang. Nah, ini tak ada juga. Download berkas guru ya. Satu kita ini, jadi alamat blog kita adalah downloadbekasguru.blogspot.com ya. Setelah itu tekan berikutnya. Nah, di sini Anda ingin menampilkan
Komparasi, bagaimana nama Anda ingin ditampilkan pada blog Anda? Nggak apa-apa. Langsung aja, Anda. Ya, setelah itu selesai. Nah, tadi proses, kita tunggu beberapa saat. Nah, akan keluar tulisan seperti ini ya. Anda dapat mengenai blogger tertentu termasuk penggunaan Google. Nah, setelah ini masih ada postingan, statistik, komentar. Ini kalau sudah dimonetisasi kita tekan penghasilan. Setelah itu ada halaman, tata leka, tema. Nah, yang lainnya ini kita atur berikutnya. Kita fokus di pembuatan blog dulu ya, di postingan dulu. Nah, contoh di sini kita buat postingan. Kita buat postingan baru. Nah, di sini kita buat judul ya, yang mudah aja. Buat judul. Ntar dulu. Kita buat judul biar cepat buatnya. Dalam blog ini kita tak boleh menjiplak ya, anak-anak ya. Ingat, tak boleh menjiplak. Sudah, kita buat sini. Judul, kita buat judul yang keren. Zelo. Zelo. Dan contoh tulisan aja. Terus ini kita cari tulisan kita selesai ini dulu. Ini cara praktisnya kita siapkan tulisan dulu. Lalu ntar kita tinggal copy paste ya Nana ya. Nah itu kita sini. Ini kontrol A. Ini anak-anak sebaiknya buat ketikan ya, ini karena Bapak sudah mempersiapkan terlebih dahulu, jadi tinggal copy paste saja. Ini paragrafnya kita buat ada 2 atau 2 setengahnya, biar mudah dibaca. Tulisannya kita ubah ke 12, ini font-nya bebas, gak apa, ganti menu normal, sudah selesai. Setelah itu, kita blok lagi nih, sudah di blok, kita copy, sudah, kita kecilkan, karena sini kita tinggal paste, nah seperti ini jadinya ya, nah ya. Nah, satu kita isi spasi di sini, nah seperti ini jadinya. Seperti ini, tinggal isi gambar, kita cari gambarnya di Google. Aplikasi Zelo. Kita cari gambarnya sini, cari gambar Zelo aja satu. Save as image ya, kita ketemu, kita save as image, kita simpan di sini. Si judul Zelo. Dah. Setelah itu kita balik sini. Nah, biar menarik di sini kita isikan
isikan gambar. Caranya, nah untuk isi gambar atau video, kita pilih sini insert. Di sini kita pilih sisipkan gambar. Upload dari komputer, bisa dari URL, dari blogger, dari foto, atau dari komputer. Nah, kita cobain dari komputer. Setelah itu, tunggu saat. Nah, kita pilih filenya dulu. Dari video. Kita cari yang tadi kita simpan. Nah, ini gambarnya. Kita taruh sini. Tunggu sampai selesai. Ya, kita tekan pilih. Sini jadinya. Ya, kan keren kan? Dah. Setelah itu kita... Nah, setelah itu kita isi label. Ini buat jadi di sini labelnya Zello. Zello. Agar mudah dicari di Google ya. Kata kunci Zello. Setelah itu... Setelah itu HT Zello HT RPU. Nah ini nanti ntar kalau yang update Zello apapun ini pasti langsung kelihatan ya. Di sini sudah, setelah itu kita tinggal lihat kayak apa tampilannya sepertinya. Nah seperti ini. Ini dia. Seperti ini. Nah, kecil. Nah, rasanya kita kecilan. Nah, ini gambarnya. Tak jelas ya. Oh, ini kalau tampilan di HP seperti ini. Kalau tampilan di sini. HP yang kecil. Seperti ini. Satu ini. Ini di komputer seperti ini. Oke, sudah kita publikasikan. Nah, ini kita tinggal tekan konfirmasi. Sudah, setelah itu kita kembali ke agar menarik postingan ini, kita ubah temanya, tata letaknya ya, temanya kita pilih sini yang sesuai. Kita pilih tema yang sesuai dengan keinginan kita ya, maunya yang gimana. Pintar kita bisa juga ubah sesuai dengan keinginan kita agar mudah dibaca CW-nya. Ini ada yang buat makan, tergantung blog yang akan kalian anak-anak buat ya. Kalau buatnya seperti apa bebas, tentang binatang, apa aja bebas. Nah, kita pilih salah satu aja ya. Pilih yang mana. Ya. Oke. Terapkan. Oke. Terapkan. Sudah. Nah, sekarang untuk melihat postingnya kita tinggal tekan ini. Nah, cara ini dah. Penggunaan Zello Gateway to HT. Nanti ini jadinya. Ini. Nah, sudah. Di sini kita langsung aja ya, nah dan seperti ini kita bisa di sini ke tata letak agar menarik kita bisa tambahkan dan di sini tambahkan widget, kita tambahkan modelnya. Entry-nya udah, kemudian kita tambahkan profile, arsip, header, pengikut, gambar, halaman, daftar link, teks. Kita di sini statistik ya, biar tahu jumlah pengunjung kita, kita tambahin statistik. Pilih salah satu yang ini, tergantung mode yang mau kita pilih ya. Nah, seperti ini. Satu kita tekan terapkan, simpan. Statistik sudah dari bawah. Nah, sudah. Itu kita tambahkan lagi
profil ke home audisi. Setek sudah ya. Satu. Kembali ke kontak guys. Usahanya. Sudah. Itu. Kita lihat sekarang tampilannya. Kita putar. Nah, ada lagu ini. Belum Bapak simpan ya. Ini kita itu kita tekan simpan. Sudah selesai. Kita tekan simpan di sini, simpan. Setelah itu kita kembali ke postingan. Setelah itu kita kita cek lagi hasilnya. Nah, ini hasilnya. Dan tampilan di sebelah nggak keluar ya. Nah, seperti ini. Postingan komentar selengkapnya ya. Selengkapnya. Di sini kita masuk ke komentar bisa. Beritahu saya, publikasikan. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup. Kita lanjutkan pada optimalisasi widget untuk mempercantik blog pada sesi berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan WA aja di WA grup sekolah. Nanti rencananya kita akan menambah widget pengunjung, pengikut, habis itu kita bisa ganti tema ya. Kita ganti gini ya, script temanya biar tambah bagus. Oke, selamat beraktivitas, semoga berguna dan sampai jumpa.